السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحكيم الحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق به لساني وشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد والحمد لله اكترفع عنك شكرا. Terima kasih kita kepada Allah Ta'ala dapat kita sambung pengajian kitab Musalli kita malam ni, yang mana baru lepas kita membincangkan, kita sambung ataupun kita mulakan bab baru, iaitu bab syarat sah sembahyang yang pertama. Sekarang ni kita sambung syarat sah sembahyang yang kedua. Ya. Yeah. Muka surat 6, kalau yang Jawi, yang Rumi muka surat 12, yang kitab biru yang surat lebih sikit, 20 berapa tah? Dia lebih sikit. Saya punya 12. 24. 24. قال المعلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kita bincang sebelum ni syarat sah sembahyang, yang mana kita saya dah bahas sebelum ni. Bagi yang tak ada tu kena tengok rakaman lah. Sebab mukadimah tu agak penting juga, mukadimah syarat sah, iaitu perbezaan di antara syarat sah dengan syarat wajib, dengan rukun, dengan sunat, sunat ba'ad dan sunat ayah. Dia ada 5, syarat wajib, syarat sah, rukun, sunat ba'ad, sunat ayah dalam sembahyang. Saya teranglah satu persatu. Apakah dia syarat wajib, apakah dia syarat sah, apakah dia syarat rukun, apakah dia sunat. Sunat lah. Terang satu-satu. Secara umum, apakah dia? Hari ini saya tak ulang balik. Dan syarat-syarat wajib ada 4. Syarat sah dalam kitab kita ada 9. Ada 9. Jadi, kena faham apakah dia syarat wajib, apakah dia syarat sah. Bukan kena tahu satu-satu kan. Kena faham maksud syarat wajib tu apa, maksud syarat sah tu apa, maksud rukun tu apa, maksud sunat tu apa, maksud sunat aba'at tu apa, maksud sunat hay'ah tu apa. Kena faham dulu yang tu, baru boleh masuk. Yang mana kita dah faham sebelum ni, tak lama, baru 2-3 hari lepas. Maka masuk kita yang kedua, syarat sah yang kedua. Syarat sah yang kedua, iaitu yang pertama adalah masuk waktu, yang kedua menghadap kiblat, yang kita akan masuk hari ni. Pendek aja, pendek aja menghadap kiblat. Kalau kitab saya sebaris, tak sampai sebaris. Kalau yang Rumi tu 2 baris saja. Centu aja. Sekejap lah, senang belajar macam tu. Yang pertama baru ni, mengetahui bagi masuk waktunya dengan yakin atau dengan zon. Maka tiada sah orang yang sembahyang yang tiada mengetahui akan masuk waktunya, dan tiada dizonkan, dan tiada dizonnya, dan jika jatuh di dalam waktunya sekalipun. Kalau kita baca, mana boleh faham dengan sekali lalu itu. Tapi kita dah bincang lebih kurang sejam, sampai putus lah. Live terputus sampai habis bateri.
2-3 hari lepas. Kalau kita tengok pendek aja, tapi kita bahas panjang lebar. Okey. Yang kedua pula, yang malam ni yang kedua lah. Yang pertama tu, siapa yang tak ada hari tu, tengok rakaman ada dalam media Al-Fatah ni. Yang kedua, kata perkara yang kedua, syarat sah. Sebelum tu lah, ulang lah sikit. Syarat wajib maksudnya, ada perkara itu wajib lah. Sebab tu nama syarat wajib. Syarat sah maksudnya, ada perkara itu sah lah. Sah apa? Kita bincang tentang sembahyang. Bila syarat wajib, ada perkara itu, perkara yang disyaratkan itu, maka wajiblah. Sebab tu namanya syarat wajib. Syarat sah, ada perkara yang dikatakan syarat sah tadi, maka sah lah. Kalau tak ada, tak sah. Itu maksud syarat sah. Syarat wajib, ada perkara itu. Syarat wajib, Islam, akil, baligh, suci daripada haid dan nifas. Empat. Kalau di Islam, maka wajib. Islam, akil, baligh, suci daripada haid dan nifas. Dia panggil syarat wajib. Dia bukan syarat sah. Dia syarat wajib. Jadi kalau orang tu Islam, akil, akil tu akal lah, berakal, baligh, dia tak ada haid, tak ada nifas, maka wajib atas dia sembahyang. Dia panggil syarat wajib. Kalau tak ada, tak wajib sembahyang. Tak ada salah satu. Contohnya, dia Islam, akil. Dia syarat wajib adalah berakal. Dia tak ada akal, dengan maksud gila. Ataupun dia baby. Baby kita panggil tak ada akal lagi lah. Maka wajib sembahyang, tak wajib sembahyang. Sebab apa? Sebab akal itu adalah syarat wajib sembahyang. Ada akal, wajib sembahyang. Tak ada akal, tak wajib sembahyang. Macam tu juga baligh. Sama lah. Baligh tu syarat wajib sembahyang. Bukan syarat sah. Bukan syarat sah. Kalau lah ianya syarat sah, budak-budak sembahyang tak baligh tadi semua tak sah. Baligh tu syarat wajib. Dengan maksud, jika seseorang itu baligh, maka wajib sembahyang. Lawannya, kalau tak baligh, tak wajib sembahyang. Tak wajib semayang bukan bermakna tak sah semayang. Tak. Tak wajib semayang tu maksud kalau tak semayang tak berdosa budak tu. Nah, dia kena faham kat situ. Jadi, itu dah panggil syarat wajib. Kita dah bahas sebelum ni. Syarat sah pula macam mana? Ada perkara tu sah semayang. Tak ada perkara tu tak sah. Yang pertama, dia kata masuk waktu. Masuk waktu semayang, dia semayang. Sah semayang. Kalau tak masuk waktu, tak sah semayang. Tak masuk waktu, tak sah. Sebab tu namanya syarat sah. Dia bukan syarat wajib. Bukan syarat wajib. Syarat sah. Masuk waktu ni adalah syarat sah. Syarat sah semayang. Masuk waktu, maka wajib semayang. Masuk waktu, dan dia semayang. Maka sah semayang. Sebab syarat sah. Tak masuk waktu, dia semayang juga. Tak sah semayang. Tak sah semayang dia. Kerana, mengetahui masuk waktu tu, adalah syarat sah sembahyang. Okay? Kalau kita tengok yang bawah sekali tu, masih lagi masalah yang pertama, dia kata kat sini, maka tiada sah orang yang sembahyang yang tiada mengetahui akan masuk waktunya. Tak sah. Dia tak tahu masuk waktu ke belum. Tak tahu lah. Mungkin kot. Yakin ke tak? Kuat tak? Ada alamat tak yang menandakan waktu tu dah masuk? Tak tahu. Mungkin kot. Mungkin tak? Ada tak alamat dia? Tanda dia? Apa-apa sahaja tanda yang mengatakan waktu dah masuk? Tak ada. Tapi dia sembahyang aja. Contoh kita ambil sembahyang Zuhur. Lepas sembahyang Zuhur, dia tak tahu ni dah masuk ataupun tidak. Tak ada tanda dan alamat pun bahawasanya waktu tu dah masuk ataupun tidak. Dia pun sembahyang juga. Sembahyang aje lah. Habis sembahyang, barulah orang ada. Barulah nak tanya orang. Masa tu kita kira lah jam tak ada ke, telefon tak ada ke. Barulah orang datang. Kita sembahyang kat masjid ni. Tak tahu masuk waktu ke tidak. Jam kita rosak. Buatlah masalah macam mana pun. Yang penting kita sembahyang tanpa kita tahu dah masuk waktu ataupun tidak. Kita pun sembahyang juga Zuhur. Habis sembahyang, baru kita nampak orang. Kita panggil, kejap, nak tanya sikit. Zuhur dah masuk ke? Padahal dia dah habis main Zuhur dah tadi. Zuhur dah masuk ya? Orang tu kata, dah terlebih masuk dah. Dah pukul 3 lebih lah. Maka semayang dia tadi, kalau logiknya, dalam waktu lah, tetap tak sah juga. Tak sah semayang dia. Semayang tak sah. Sebab ketika dia semayang, dia tak tahu ataupun dia tak yakin masuk ataupun tidak waktu tu. Dia tak ada alamat ataupun tanda dah masuk ataupun tidak waktu tu. Maka dengan sebab tu, semayangnya tak sah. Walaupun tu kat bawah tu, apa dia kata dia? Dan tiada dizannya. Dan jika jatuh di dalam waktunya sekalipun, ataupun bahasa kita sekarang, kebetulan memang masuk waktu, cuma dia je tak tahu, tetap tak sah juga. Jadi ada beberapa perkara kat sini. Ada beberapa perkara. Ini yang saya tak sempat nak cakap baru ni, sebab masa tu dah sejam, dah lebih dah pun sejam. Jadi saya skip. Sebelum kita masuk bab kiblat, saya nak cerita benda. Jadi daripada ni kita dapat faham, jika dia sembahyang, dia tak tahu dah masuk waktu ke tidak.
dia main bantai aja semayang. Ini fardu ya, semayang fardu. Kemudian selepas pada dia semayang, setelah dia selesai semayang, baru dia tahu rupa-rupanya memang masuk waktu, memang dalam waktu semayangnya tak sah. Dah sebut tadi kan. Satu. Yang kedua, dia yakin dah masuk waktu. Tadi tu dia tak yakin langsung masuk waktu, dia semayang aja. Dan kebetulan memang masuk waktu, tak sah. Walaupun kebetulan masuk waktu, dia tak boleh kata yes, nasib baik. Tak ada nasib baik, dia kena semayang balik. Tak boleh. Okay. Yang kedua, dia yakin masuk waktu. Dia yakin masuk waktu dan dia semayang. Habis masuk waktu, habis semayang, barulah dia dapat tahu. Buatlah masalah macam mana pun, dia tanya orang ke, dia cek jam balik ke, ataupun buatlah masalah macam mana pun. Tapi ketika semayang, dia yakin masuk waktu, yakin sangat masuk, dia pun semayang. Kan nak semayang kena yakin masuk waktu, kalau tidak jadi macam tadi. Maka dia yakin dah masuk waktu. Kemudian dia semayang, habis semayang baru dia dapat tahu. Mungkin orang bagi tahu, mungkin telefon, tak kisah, buatlah masalah macam mana pun, baru dapat tahu rupanya tak masuk waktu. Sah semayang? Tak sah semayang. Padahal dia yakin. Nampak tak? Dua perkara diperlukan. Yang pertama, ulang balik. Kadang-kadang dia pekah ni, dia kena, dia lari sikit je. Lari. Dia macam kuda liar. Lari sikit ke? Apa benda ni? Macam nak sama. Yang pertama, dia tak tahu masuk waktu ke tidak. Atau bahasa lain, dia tak yakin masuk waktu tak. Tapi dia main semayang je. Kebetulan, semayang dia memang dalam waktu. Semayang dia tak sah kerana ketika dia semayang, dia tak yakin masuk waktu. Okay. Yang kedua, dia yakin masuk waktu. Yakin sangat. 100% dia kata. Dengan keyakinan. Mungkin keyakinan tengok jam. Mungkin keyakinan telefon. Mungkin takwim. Tak kisahlah. Dia yakin masuk waktu. Dia pun semayang. Cantik dah tu. Lepas dia semayang, baru dia dapat tahu. Rupa-rupanya jam salah ke. Apa-apalah. Baru dapat tahu. Rupa-rupanya yang dia semayang tadi tak masuk waktu lagi. Tak sah. Semayangnya tidak sah. Jadi dia kena dua. Pertama, dia kena yakin masuk waktu. Dan memang masuk waktu. Baru sah. Kalau salah satu, tak sah. Dia yakin masuk waktu, sebenarnya tak masuk lagi, tak sah. Dia tak tahu masuk waktu ke tidak, hakikatnya memang dah masuk waktu, tak sah juga kalau dia semayang. Dia kena dua-dua. Yakin masuk waktu dan memang masuk waktu. Dua. Yang ketiga, dia yakin masuk waktu, dia pun semayang. Tiba-tiba, bukan tak lepas semayang, bukan tak masuk waktu. Waktu dah habis. Kalau contoh Zohor tadi, dia yakin dah masuk waktu dah, dah masuk waktu dah. Dia pun semayang Zohor. Okay, cukuplah satu syarat. Lepas dia semayang, ada orang datang. Dia tanya, datang buat apa ni? Kata, datang nak semayang maghrib. Datang nak semayang maghrib awal. Maksudnya, dah asar dah. Ketika dia semayang tu, dia yakin baru masuk Zohor. Lepas dia semayang, rupa-rupanya waktu tu waktu asar. Adakah dia sah semayang dia? Cuba try jawab kali. Dah dua dah bagi jawapan. Yang susah ni yang senang. Ketika semayang, yakin dah masuk waktu. Lepas semayang, baru dapat tahu, bukan dah masuk waktu. Terlebih waktu dah. Dah habis dah waktu tu. Adakah semayang dia sah? Sah. Okay. Senang kan? Yang dua tu yang susah tu. Senang. Sah. Sebab apa? Bukan sah. Masa dia bukan yakin masuk waktu. Betul dia yakin masuk waktu. Hakikatnya, dah terlebih waktu dah. Maka semayang dia sah. Sah dengan maksud qada lah. Jadi dengan maksud tak perlu qada balik. Tapi dalam dua keadaan tadi, dia kena semayang balik. Pertama, dia yakin masuk waktu. Pertama, dia tak tahu masuk waktu ke tidak. Dia semayang. Hakikatnya memang betul dah masuk waktu, kebetulan dah memang masuk waktu, dia kena sembahyang balik. Ataupun dia yakin masuk waktu, hakikatnya sebenarnya tak masuk waktu lagi, maka dia kena sembahyang balik, tunggu masuk waktu. Dia yakin masuk waktu, hakikatnya sebenarnya waktu tu dah habis dah pun, maka tak perlu qada balik, tak boleh qada balik sebab sembahyang dia memang qada dah. Sembahyang dia terlebih pada waktunya. Tiga keadaan. Habis bab tu, baru komplit. Baru komplit. Okay. Kedua, kiblat pula berhadap ia akan kiblat. Syarat sah sembahyang yang kedua hadap kiblat. Bila kita kata syarat sah sembahyang tu hadap kiblat, maknanya kalau tak menghadap kiblat, tak sah. Simple aja. Okey. Dan sama juga macam tadi. Macam tadi. Dia yakin masuk waktu, dia yakin menghadap kiblat. Tiba-tiba rupa-rupanya kiblat dia tu salah. Sama juga dia kena qada pada mazhab Syafi'i. Nanti kita akan bincang detail satu-satu. Dia yakin masuk waktu. Lepas dia semayang, baru dia tahu. Bukan yakin masuk waktu. Dia yakin kiblat tu. Ha, kita masuk kiblat. Dia yakin kiblat tu. Lepas dia semayang, baru dia tahu kiblat salah. Ha, tu. Maka dia kena semayang balik. Sama. Cuma berdosa ataupun tidak. Dia yakin kiblat tu. Kiblat ke sini. Maknanya dia bukan main-main. Maka dia semayang tu menghadap kiblat yang salah. Ha? Okey. Adakah berdosa? Tak berdosa sebab dia tak sengaja. Kan dia yakin di situ.
Lepas pada tu baru dapat tahu kiblat salah, tak berdosa. Qada tetap kena qada. Sama jugalah menghadap kiblat. Menghadap kiblat kena ada dua. Pertama, dia kena yakin tu kiblat. Yang kedua, dia kena kiblat tu betul. Sama macam tadi. Yakin masuk waktu dan memang masuk waktu. Yakin kiblat betul dan memang betul. Kalau dia yakin kiblat betul tapi hakikatnya kiblat tak betul, tak boleh. Dengan maksud bila dia dapat tahu, dia wajib qada. Kalau dia tak tahu kiblat mana-mana, antam ajalah macam tu. Sama macam tadi. Dia pun sembahyang. Dia pun lepas sembahyang tanya orang, kiblat mana? Sini. Cantik memang. Oh, memang tekaan ramalan tu, tekaan ku benar. Tak, sembahyang tetap tak sah juga. Sama. Samalah. Ha, jadi itu mazhab Syafi'i. Dia ada khilaf pada mazhab lain yang tak perlu qada, saya akan masuk satu-satu nanti. Jadi berhadap kiblat, dia mesti yakin itu kiblat dan kiblat tu mesti betul, barulah sah. Okey, yakin. Tapi dia kata kat sini yakni akan Kaabah, kiblat-kiblat tu Kaabah lah, jikalau dengan ijtihad sekalipun. Bila sebut ijtihad, dia tak boleh kata yakin. Ijtihad ni macam kiraan, kira-kira-kira, sini tengok kompas tu ijtihad lah tu. Sebab kalau yakin tu Kaabah. Sekarang nak sembahyang, ya, menghadap Kaabah dengan yakin. Tapi kalau sekarang, boleh kata yakin? Mana boleh? Kalau nak yakin, kita kena naik atas, kita kena, mata kita kena tajam, apa, kita kena pakai alat apa, tengok straight, tu nampak Kaabah, baru yakin. Sekarang mana? Yakin ke ni kiblat? Ni Kaabah sini. Dah try pergi jalan, ikat kat depan ni, tarik benang, sampai ke Kaabah. Dia tak nama yakin. Dia nama zon. Zon ni sangkaan kuat. Boleh pakai. Dalam masalah fiqh, yakin boleh, terbaik. Zon memadai. Zon ni sangka kuat. 90% ke yang tu. Sangka kuat. Macam yang kita ni, sangka kuat ni. Dia bukan yakin. Lepas tu kadang-kadang lari seminit dua kalau perasan. Ni. Lari. Cuba kira balik. Sebab dia buat ilmu falak. Mesti lari. Manusia. Mesti lari. Tapi dia panggil sangkaan kuat. Boleh kata 90% tepat. Jadi maka zon ataupun sangkaan kuat ni memadai dalam fiqh. Macam mana juga baju kita. Kita basuh baju ada najis, kita basuh. Yakin ke betul-betul tak ada najis? Clear? Tak yakin. Mana tahu ada? Cuba dah cek. Pakai kantar pembesar ke apa ke? Kemungkinan ada. Tapi sangka kuat. Dah cuci 3-4 kali. Dah perah dah. Memang sangka kuat aja. Dia mana ada yakin? Mana ada yakin? Yakin macam ni. Kena tahi ayam kat sini, tahi cicak kat sini. Ada bekas. Yakin kerat? Tu yakin tak ada tahi. Tapi kalau basuh, tak yakin. Dia cuma sangka kuat. Takkanlah basuh sungguh-sungguh. Dah setengah jam basuh. Takkan ada najis lagi. Dia tak panggil yakin. Dia panggil zon yang kuat. Memadai. Bukan tak memadai. Memadai. Dah boleh. Masalah fiqh memadai. Zon. Sama juga kita buka puasa. Sama je. Kita buka puasa bunyi azan. Yakin ke? Tak. Boleh jadi tak? Salah. Boleh jadi salah. Buktinya apa? Dah banyak kali. Dah baru ni pun salah. Berapa tempat salah. Sini pun kena. Allah tak sengaja. Kau tak, saya tak bagi contoh tu. sini pun ada. Sama. Habis kita dengar azan terus makan. Dengar azan terus buka puasa. Boleh ke? Boleh. Bukan tak boleh. Tapi dia bukan yakin tu. Dia zon. Memadai. Cuma macam tadi lah. Dia mesti zon. Mesti zon ataupun yakin. Dan betul. Zon saja, tapi tak betul. Lepas tu dapat tahu. Kenapa tak puasa tu? Dia kena dua-dua, zon dan betul. Sama juga, dia yakin dah masuk waktu, dia pun makan. Hakikatnya tak masuk waktu lagi, kena qada. Soalannya berdosa ke tidak? Tengok tadi, dia makan tadi sengaja ke dia nak membatalkan puasa dia? Tak, dah macam mana tersilap. Maka tak berdosa, qada tetap kena qada. Okay, habis kat situ. Jadi, dia kena dua-dua. Jika dapat tahu lepas pada tu, kena qada lah. Jadi kita kadang-kadang jangan risaulah, sebab kita yang risau dosa. Oh, habislah puasa kita orang tak sah. Jangan risau, qada aje. Yang kita takut berdosa, bukan takut tak sah, kita takut berdosa. Jadi macam tu tak berdosa. Tak berdosa. Mana dosa dah benda tersilap. Kiblat-kiblat ni disebut sini yakni Kaabah. Yakni Kaabah. Asal-asal menghadap kiblat ni wa min haythu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Tu surah Baqarah. Di mana saja kamu berada, maka palinglah wajahmu ke Masjidil Haram.
palinglah wajahmu ke Masjidil Haram. Walaupun ayat Quran kata gitu, maksudnya bukan wajah, dada. Kita akan bincang nanti. Dada yang wajib menghadap Kaabah atau menghadap kiblat. Yang mana disebut sini yakni Kaabah. Kenapa ada perkataan yakni Kaabah? Kenapa tak sebut kiblat? Kiblat dah. Adakah kiblat selain daripada Kaabah? Bila sebut yakni Kaabah dengan ulama, ulama mesti ada. Ada. Dia buat gitu aja. Jadi kalau kita setakat baca berhadap ia kiblat, kena mengarah kiblat lah. Kiblat apa lagi? Yakni Kaabah, Kaabah. Kalaulah Kaabah semata-mata kiblat, biasanya ulama kalau tulis kitab dia tak tulis yakni Kaabah. Dia kata kiblat aja sebab tak ada kiblat melainkan Kaabah. Bila dia kata yakni Kaabah, kita kena buka kitab besar. Kitab dia juga, Syekh Daud juga buka kitab besar. Rupa-rupanya ada yang selain daripada Kaabah kiblat, iaitu Masjidil Aqsa. Kita panggil kita lah, umat Islam ketika menerima sembahyang Isra Mi'raj tu, Nabi terima 50 jadi 5. Waktu tu bukan menghadap Kaabah. Bukan. Itu kiblat umat Islam yang pertama, iaitu Masjidil Aqsa. Cuma orang tak perasan, orang kafir pun tak perasan. Ada yang perasan, ada yang tak perasan. Kerana Nabi pandai. Bukan pandai, Nabi dia memang teringin. Contohnya ni Masjidil Aqsa. Nampak? Ni Masjidil Aqsa. Okey. Ni Masjidil Aqsa. Ni cerita lepas Isra Mi'raj ni. Sekarang dah kena sembahyang ni 50, tapi dapat diskaun akhir sekali wajib 5. Kena sembahyang. Maka Jibril datang ajar sembahyang. Terima cara sembahyang, tak terima. Masa Nabi Isra Mi'raj, tak terima cara sembahyang sujud rukuk, tak terima. Cuma terima kefarduan 5 kali. Sehari 5 kali. Bila dah dapat, dah dapat tahu, dah dapat tak kewajipan 5 kali, maka sembahyang kan? Maka Jibril ajar. Jibril kata kena menghadap Masjidil Aqsa. Bukan menghadap Kaabah, walaupun Kaabah kat situ. Nabi menyampaikan agama dekat tepi Kaabah tu lah. Malah ketika Nabi Isra Mi'raj pun, dia angkat Nabi tu daripada kat situ lah. Kat Hijr Ismail tu. Dekat situ kat Kaabah. Tapi menghadap bukan situ sembahyang. Okey, macam mana tu? Katakanlah ni Masjidil Aqsa, nak kena sembahyang lah ni. Ni nak kena sembahyang lah ni. Ni Kaabah. Nampak dalam live tu. Okey. Ni Kaabah, ni Masjidil Aqsa. Okey. Nabi sembahyang kat sini. Sini. Ni Nabi sembahyang kat sini. Menghadap sana. Ni Kaabah. Orang ingat menghadap Kaabah. Rupanya menghadap situ. Nabi tak sembahyang kat ni. Atau bukan. Memang Nabi tak sembahyang. Yalah. Sedangkan nak kena menghadap ni. Masjidil Aqsa. Nabi boleh menghadap sini. Boleh, boleh, boleh. Semua boleh. Sini boleh. Sini boleh. Janji menghadap Masjidil Aqsa. Tapi dalam banyak-banyak tempat Nabi menghadap sini. Supaya kelihatan macam menghadap Kaabah. Tapi sebenarnya bukan menghadap Kaabah. Masjidil Aqsa. Kemudian, setelah 17 bulan, maknanya, lepas Isra Mi'raj tu, lepas Isra Mi'raj, Nabi menyampaikan, kemudian kena surga dengan musyrikin Mekah, kemudian Nabi hijrah ke Madinah. Nabi hijrah ke Madinah, ketika Nabi hijrah ke Madinah tu, dalam lebih kurang 17-18 bulan, masih lagi menghadap Masjidil Aqsa. Bila menghadap Masjidil Aqsa, balik, ni dah hijrah. Kita ambil lah. Ini Mekah atau Kaabah. Ini Masjidil Aqsa. Madinah sini. Katalah situ. Madinah sini. Pergi hijrah. Macam mana sekarang nak buat selari? Kalau duduk kat Mekah boleh? Tak boleh. Tak boleh. Terpaksa menghadap ke situ lah. Menghadap ke Masjidil Aqsa. Tak boleh nak buat selari. Kan, nak, macam mana? Kalau kat sini boleh menghadap, buat selari. Tak boleh. Maka Nabi rindu dekat Kaabah. Nabi rindu dekat Kaabah. Maksudnya dulu boleh menghadap Kaabah, tapi hakikatnya nak menghadap sana, tapi buat selari. Sekarang tak boleh dah, rindu. Turunlah ayat surah Baqarah. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Tapi sebenarnya ayat sebelum tu, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami melihatmu wahai Muhammad sentiasa memandang-mandang ke langit, dengan maksud tunggu Jibril. Sentiasa Nabi rindu. Rindu ni. Nak menghadap Kaabah mana boleh. Kita semayang wajib menghadap Masjidil Aqsa. Tapi Jibril tak hantar apa-apa arahan baru pun. Kejap tengok langit. Kejap tengok langit. Itu betul. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami tahu ya Muhammad. Kamu melihat-lihat ke langit. Tunggu Jibril. Falanuwalliyannaka qiblatan
Lupa lah ayat dia. Falan waliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Iyalah, menghadaplah daripada Masjidil Aqsa kepada Masjidil Haram. Kemudian Allah jelaskan wahaitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatarah, dan sampai habis ayat tu. Terus saya kul tu. Saya kul kan. Lepas pada tu orang Yahudi yang ada dekat Madinah tu, orang Yahudi ada. Diorang buat usaha sama. Masa nak hijrah tu buat usaha sama. Jika Madinah diserang, maka kita sama-sama mempertahankan Yahudi yang ada duduk situ. Sebab tu Nabi boleh, bila Nabi hijrah, Nabi tak halau orang Yahudi. Padahal Nabi jadi ketua negara. Sebab tu tak boleh kata Nabi apa? Apa namanya? Pelarian. Tak boleh. Hijrah tu pula, kan ada orang kata gitu dulu, lama dah lah. Mana boleh? Sebab mana ada pelarian yang dia pelarian pergi-pergi lepas tu orang lantiklah jadi Perdana Menteri, ada? Mana ada Nabi pergi ke Madinah lantik jadi ketua? Mana ada pelarian? Boleh pelarian Bangladesh, Rohingya, kita lantik jadi PM? Mana ada? Tak ada. Tak akan mungkin. Jadi kenapa Nabi pergi-pergi Madinah jadi orang nombor satu? Bukan pelarian, bukan tu hayut. Malah mereka, orang Madinah, jemput Nabi awal-awal lagi ketika Bilal bin Rabah kena macam-macam. Orang Islam kena macam-macam kan dengan musyriki Mekah. Dia orang datang ramai-ramai. Berapa belah orang? 17 orang. Pembesar Madinah. Datang, kami nak beriman. Dan datanglah ke tempat kami, kami akan lantik. Jemputan. Kami akan lantik jadi yang paling besar, pemerintah. Datang. Dan Nabi menerima jemputan mereka. Nabi pergilah. Bukan berlari. Bukanlah hijrah ni, bukan berlari, pelarian. Tidak. Sampai-sampai terus orang duduk. Tala'al badru alaina. Apa benda tu? Ada ke? Kita tengok ramai-ramai. Apa tu? Dekat laut. Kenapa tu? Geng-geng kena tangkap. Sebab tak lepas. Kita pun tala'al badru alaina. Marilah. Ada? Mana ada? Kita kata hantar balik. Kita kan kata gitu. Tak logik. Jadi hati-hati, jangan sedap lah. Satu lagi, korang ajar cakap gitu kat Nabi. Korang ajar lah cakap ni pelarian, jangan gitu. Jadi sebenarnya tidak. Sebenarnya Nabi dijemput ke mana. Tapi bila Nabi dijemput untuk ke Madinah, Yathrib waktu tu nama, jadi tak boleh nak mengadap dah. Tak boleh nak mengadap Kaabah. Tak boleh buat selari akhir sekali. Tapi Nabi rindu, sebab Kaabah ni adalah apa dia panggil lah, tanda tauhid. Kaabah ni Nabi Adam, kalau ikut pendapat yang pertama, Nabi Adam yang bina dulu. Kemudian Nabi Ibrahim dah runtuh zaman Nabi Nuh, banjir besar runtuh Kaabah. Kemudian disuruh Nabi Ibrahim dan anaknya naikkan balik satu tanda penyatuan tauhid. Sebab tu Nabi suka, rindu dekat Kaabah. Malah Kaabah ni special. Kaabah ni, siapa tengok dia jadi tenang automatik. Sebab tu mengadap, sembahyang mengadap Kaabah, tenang. Automatik jadi tenang. Tiga perkara yang dapat pahala dan automatik jadi tenang bila kita tengok. Tak payah buat apa-apa pun. Pertama, tengok muka ibu bapa. Tengok muka ibu bapa, dapat pahala dah. Tengok. Ya kenapa? Kau ni kenapa ni? Tengok muka aku ni. Mak duduk diam, ayah duduk diam. Dia tengok. Otomatik dapat pahala dan tenang. Yang kedua, tengok Quran. Tengok. Dapat pahala dan tenang. Tak baca pun. Yang ketiga, tengok Kaabah. Walaupun orang kapi. Orang kapi, serabut tengah bergaduh dengan bini ke apa, dia tengok Kaabah. Macam ni, tengok. Buat apa? Tengok Kaabah. Tenang, orang kapi. Sebab tu hati-hati orang yang kata, dia melihat Kaabah tenang. Maka, apa yang dia buat dekat tanah air, dia daripada jauh negara dia, dia pergi ke Mekah tengok Kaabah, dia rasa tenang. Dan dia nampak Kaabah. Orang kata tak nampak Kaabah. Siaplah kau. Kau buat jahat, kau jahat ni. Kau pergi tak nampak Kaabah kau. Orang kata gitu. Dia pergi nampak Kaabah dan tenang. Dia kata apa yang dia buat dekat tanah air ni, dia redha ya Allah. Siapa? Orang kafir tengok Kaabah pun tenang ni. Bukan dengan kita melihat Kaabah kita rasa ketenangan, bermakna jalan yang kita bawa tu betul. Tak semestinya. Kalau jalan kita bawa tu kena dengan syariat, betul-betul lah. Ketenangan tu ketenangan hakiki yang benar lah. Habis kalau dia duduk buat benda-benda mengarut, joget lah apalah dekat negara, kemudian dia pergi, dia tengok Kaabah tenang aja. Maknanya betul joget tu. Boleh teruskan dengan joget lagi.
Tak, tidak. Ha, jadi tenang tu memang betul. Tengok Kaabah, dapat pahala dan tenang. Tapi ketenangan tu bukan bermakna apa yang kita bawa tu betul. Tak. Jika yang kita bawa tu kena dengan syariat, barulah betul. Dan tenang tu pun tenang yang betul. Kalau tidak, tenang tu hanya tipu daya sajalah. Macam khayal saja. Jadi apabila orang Yahudi yang ada dekat dekat Madinah tu, bila dia tahu Nabi beralih daripada menghadap Masjidil Aqsa, jadi geng dia sebab dia orang sembahyang menghadap Masjidil Aqsa, orang Yahudi. Oh, macam geng kita agama baru tu. Macam tu lah Yahudi kat tu kata. Tiba-tiba tukar kan? Bertukar. Bila bertukar kiblat, dia orang kata, apa punya agama lah? Konon-konon agama baru. Tapi tak konsisten. Kejap macam ni, kejap macam ni, kejap macam ni. Ha, tu, orang Yahudi kata. Orang Yahudi tahu lah. Mula-mula dia kata, sebelum dipindah kiblat, dia kata kita menghadap kiblat yang sama. Yahudi tu kata, macam mana kalau kita gabung agama? Oh, Yahudi kata, ya Muhammad, kita gabung agama. Kita dah ada negara dah, Madinah. Engkau menghadap Masjid Al-Aqsa, aku pun menghadap Masjid Al-Aqsa. Yahudi, Yahudi menghadap Masjid Al-Aqsa, Islam pun menghadap Masjid Al-Aqsa. Kita gabung agama. Oh, dia ingat main-main. Nabi kata, tak boleh, aku benar, engkau salah. Lepas lama pada tu, bertukarlah daripada menghadap Masjidil Aqsa kepada Masjidil Haram, Kaabah. Dia kata, apa punya agama tak konsisten. Kejap kau ni, kejap kau ni. Maka turun ayat, sayaqulus sufaha'u minan nas. Ayat tu kalau baca, kalau kita reti lah, ayat tu celaan tu. Sayaqulus sufaha'u minan nas. Apa? Bodohlah orang yang kata ini. Kata apa? Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Yang kata apa benda lah, kejap menghadap sini, kejap menghadap sini. Agama apa? Siapa cakap macam tu? Sayaqulu sufaha. Dia bahasa lagi kasar, macam bodoh, tak cerdik sangat. Tak ada akal orang yang kata gitu. Sebab apa? Kullillahil masyriq wal maghrib. Mana-mana timur, barat, utara, selatan semua milik Allah lah. Apa masalahnya menghadap ke mana-mana? Jadi yahdi man yasha'u ila sirati mustaqim. Allah akan bagi hidayah, petunjuk dekat siapa yang Allah nak bagi. Jadi kalau macam mana pun tetap juga orang Yahudi tak boleh terima juga. Dan orang Yahudi ni akhir sekali yang bila orang musyriki Mekah nak serang, nak serang Madinah, kemudian diorang serang kat belakang ni, Yahudi ni. Nabi buat parit khandak, gali. Oh, diorang datang, diorang 1,000. Diorang datang tengok, alamak, ada parit. Rupanya Yahudi kata, Yahudi ni, dia kata apa? Ah, cantik ni, kita boleh serang ni. Sebab kuat depan dia tak lagi lah, kita serang kuat belakang. Ah, ni. Padahal ketika mula-mula nak bina negara Madinah tu, diorang buat usaha sama. Kata kalau diserang, sama-sama pertahan, kita hidup sama-sama. Tapi bila jadi, diorang, itulah panggil orang kafir. Kona kuat mana pun, itulah panggil orang kafir. Mula-mula iya, bila jadi je, ha, siap, dia akan kona. Bila kena je, kena je agama bangsa dia, dia akan kona. Padahal dah buat perjanjian, dia akan kona. Tak boleh percaya dia orang ni. Kalau tengok Palestin kan, buat macam dia panggil apa, gencatan senjata kan, gencatan senjata. Lepas tu senyap kejap, tengok serang balik, mati berapa orang, gencatan senjata balik, mati berapa orang, gencatan. Macam gitu lah, sikit-sikit orang Palestin mati. Dia orang memang gitu. Yahudi memang gitu perangai dia. Jenis dia tak boleh, dia akan berpakat, orang kafir akan berpakat untuk memusuhi orang Islam. Walaupun orang kafir tadi sama-sama musuh. Ni gaduh ni, kafir dengan kafir. Sebab nak lawan orang Islam, dia apa? Apa? Musuh yang sama dia boleh jadi kawan. Apa istilah orang putih kata? Kalau musuh sama musuh, kita jadi kawan. Nah, tu. Kita jadi kawan. Hati-hati dengan orang kafir ni. banyak dah sejarah, belajar daripada sejarah. Jadi maknanya kiblat yang pertama adalah Masjidil Aqsa 299, Masjidil Haram 291, 292, 293 kat Malaysia ni. Tahu apa benda tu? Tahu kan? Dia punya tu lah. Nanti apa benda pula 200 apa? Benda tu dia punya, nak tengok dia punya arah tu. Kalau kat Pahang rasa 292, tak silap kan? Sebab rasa kat Johor 293. Dia dekat-dekat tu lah, dia punya kompas punya arah. Tapi Masjidil Aqsa 299. 299. Kalau dekat Malaysia ni lah, kalau dekat Malaysia. Jadi kita ada dua. Jadi yang mana semayang ni? Tu nak beritahu. Yakni akan Kaabah. Tu je dia beritahu. Kiblat-kiblat ada dua. Sebab tu kita kena mempertahankan Masjidil Aqsa.
Sebab dia kiblat pertama orang Islam. Okay. Jadi, sembahyang mesti menghadap. Jika tersalah kiblat, sengit kiblat, tak boleh buat apa dah. Dengan maksud sembahyang balik. Itu mazhab Syafi'i. Pada mazhab, sekejap, mazhab apa saya ada buat tandaan, mazhab lain, mazhab Hanafi dan mazhab Ambali, dia boleh. Dia salah, dia masuk masjid ke, surau ke, mana dia tak nampak mimbar ke apa ke, dia sembahyang kot ni. Tiba-tiba orang lain datang, salah ni, orang lain boleh pusing. Itu bukan mazhab Syafi'i. Itu mazhab Hanafi dan Hanbali. Kenapa boleh? Kerana dia ambil daripada peristiwa Masjid Qiblatain. Ada satu masjid, siapa pergi Mekah, jangan lupa pergi, masa nak pergi Madinah kat tengah-tengah tu, ada satu masjid nama Masjid Qiblatain. Qiblatain, ya nun kat belakang tu bermaksud dua. Masjid Qiblatain. Masjid ada dua kiblat. Ketika sahabat tengah semayang, ngadap sini, ada riwayat kata waktu Zuhur, ada riwayat kata waktu Asar, tiba-tiba Nabi terima wahyu. Bahawasanya, tukarlah ke Masjidil Haram, ke Kaabah. Ketika itu, bila dapat tahu, Nabi pun bagi tahu para sahabat, sahabat pun bagi tahu lah. Macam buat pengumuman lah. Kaabah, kiblat dah bertukar. Ada sebahagian tu tengah semayang. Bila dia kata kiblat dah bertukar, dia pun pusing waktu tu. Bertukar ke Kaabah, dia pusing. Tengah semayang. Di masjid tu. Nama masjid tu Qiblatain. Pusing sehingga pusing balik. Imam duduk belakang. 360 yang dia panggil. 180 kan? 180. Jadi maksudnya macam ni, imam duduk sini, makmum duduk sini. Bila pusing ke sini, pusing. Ke sini, automatik makmum pun ke sana. Pertama kali imam duduk belakang. Lepas tu imam ke depan. Imam pun jalan ke depan. Itulah satu-satunya yang boleh. Selain pada tu tak boleh. Hanya satu peristiwa tu je boleh imam duduk belakang. Selain daripada tu, sekarang tak boleh. Imam duduk belakang je, batal semua makmum. Makmum batal bukan imam. Hanya tu peristiwa tu je boleh. Sebab baru turun wahyu, syariat tak sempurna. Tiba-tiba, imam, makmum. Kan? Imam, makmum. Ni tumit. Tumit imam, tumit makmum. Macam ni. Terus, tak sah. Makmum ya, imam sah. Tumit makmum lebih tinggi, lebih ke depan daripada tumit imam, habis. Hanya satu keadaan je boleh, iaitu kes tadi. Tumit ya, bukan jari, tumit. Kalau jari lebih daripada imam, boleh. Dengan syarat, tumit dia mesti belakang daripada imam. Macam mana? Imam, saya 4. Imam pakai kasut, saya 4. Makmum, saya 8. Dia dah letak belakang lah. Tapi sebab dia saya 8, jari sampai ke atas ni. Sebab anak dia tapis, suruh jadi imam lah. Bapak dia memang, bapak tak reti. Jadi bapak dia sembahyang dekat, duduk sembahyang dua orang kan dekat-dekat gini. Dia letak cantik lah bawah sikit. Kalau tumit tu macam ni lah. Ni imam, ni anak dia, ni bapak dia. Tapi anak dia kecil, baru mungkin kata 9, 10, 11 tahun. Kecil kaki, pakai saya 4. Itu pun longgar lagi. Jadi bila tumit bapak dia yang ni, tapi jari, ambil sini. Tak ada masalah dari segi jari. Jari lebih imam tak apa. Yang tak boleh, tumit. Itu kalau semain dua, semain tiga kena duduk belakang kan. Jadi, satu-satunya keadaan macam tu yang terjadi. Jadi tak boleh, pada mazhab Syafi'i, kalau dah salah, cakap, bang, salah kiblat, semain balik. Macam tu je. Tak boleh pusing. Mazhab lain mungkin kita pernah tengok orang India ke kan. Tak kisahlah yang mazhab lain lah. Mungkin di Mekah ke dia pusing tu. Tak apa. Tu dia punya masalah. Tu mazhab dia. Mazhab Syafi'i tak boleh. Sebab yang tadi ya. Pertama kena kiblat tu betul. Pertama kena yakin itu kiblat. Yang kedua kiblat terkena betul. Dia kena dua-dua. Yakin tu kiblat. Hakikatnya tak betul. Dapat tahu. Wajib qada kan. Yang tadi. Tu mazhab Syafi'i. Jadi keras sikit lah mazhab Syafi'i. Keras sikit. Kalau mazhab lain boleh pusing gitu. Tapi semayang je lah balik. Macam tu juga bila awal-awal lagi dah tersengit tak sah, awal-awal lagi dah sengit kiblat, tak boleh betulkan sikit-sikit. Sebab ada orang buat gitu, semayang gini, bayang ni kiblat sini, dia semayang gini sikit lah. Maksudnya kalau kita ambil darjah tu, satu darjah dia kot, lari satu darjah kan, darjah kan, lari satu darjah. Kalau kita tengok Kaabah, kalau kita ukur Kaabah, lari 100 kilometer. Mana punya umat Yahudi kita. Kita mengadap pun tak tahu. Kita di sini, lari satu darjah. Satu darjah tau. Ni straight, ni satu. Ada satu darjah ni. Lebih kurang kan, ni satu ni.
yang kita belajar gitulah. Dulu-dulu kita belajar masa SPM tu kan. Ah, gunalah sekarang. Kau tak nak guna bila lagi? Okey. Straight. Okey, ha ni. Darjah ni, satu darjah straight tu 100 km. Okey, tiba-tiba dia sembahyang macam macam ni. Ah, sengit. Sedangkan kiblat macam ni. Dia sembahyang macam ni. Kiblat macam ni, dia sembahyang macam ni. Sengit. Tapi dia perasan sengit aku punya ni. Dia pun selo-selo kaki dia. Tahu ya, tak boleh tipu. Tak sah. Tak boleh tipu. Ada orang ni kenapa dia sengit rupa-rupanya dia tersilap sikit dia macam ni. Maka dia betulkan selo-selo macam orang tak perasan. Tak payahlah orang perasan ke orang tak perasan ke, tak boleh. Dengan maksud batal sembahyang dia. Itu mazhab Syafi'i. Tapi pada tiga mazhab yang lain, mazhab lain macam ringan, mazhab Syafi'i paling berat. Tiga, mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Tiga ni dia jika lari sikit maka masih lagi sah. Ini yang ada istilah, siapa ada salin jap? Ni istilah dia. Kalau dalam Masjidil Haram, ini istilah biasa daripada kecil saya dengar ni. Dalam Masjidil Haram, maknanya nampak Kaabah, wajib menghadap Kaabah. Mesti nampak, sebab nampak. Kalau luar Masjidil Haram, luar Masjidil Haram, orang yang besar, tak nampak Kaabah, duduk di luar. Tapi di Mekah lah, menghadap Masjidil Haram. Di luar Mekah, menghadap Mekah. Itu kan? Itu ada tu. Dulu daripada kecil saya dengar. Itu bukan mazhab Syafi'i je. Tapi itu tiga mazhab yang lain. Besarlah, kuatlah juga. Mazhab Syafi'i tidak. Tak boleh. Lari satu darjah pun tak boleh. Sedangkan mazhab lain, lari sikit-sikit. Di kiblat. Lari sini. Lari sini. Halal. Sebab jauh. Yang wajib, bila depan tu ada Kaabah, dia tetap sengit juga. Baru tak sah. Kalau jauh, setakat menghadap sikit-sikit. Sebab dia istilah dia panggil jihah. Menghadap arah Kaabah. Mazhab Syafi'i, menghadap Kaabah. Mazhab Syafi'i, menghadap Kaabah. Mazhab yang tiga lagi, menghadap arah Kaabah. Ada beza. Menghadap Kaabah tu kena betul straight. Menghadap arah, ala tu Kaabah, sini, sini, ni kira Kaabah lah tu. Ni Kaabah ni. Sini Kaabah lah tu. Sini Kaabah lah tu. Ha, dia kira sama. Itu mazhab lain lah. Jadi, kalau kita sembahyang di masjid, di surau, setelah 30 tahun, tahu-tahu salah, mazhab Syafi'i kena qada semua. Tapi tak berdosa. Sebab, bukan sengaja kan? Qadak berapa? 5 kali 30 tahun. Dia pula rajin sembahyang tiap-tiap hari. Ada yang, aku datang jarang-jarang je. Alhamdulillah. Katakan dia, kau tak datang surau tu. Jadi kalau, habis tu macam mana? Takkan nak qadak 30 tahun? Masa tu lah guna keluasan mazhab. Tiga mazhab lagi kata, setakat lari sikit. Kalau kiblat sini, dia sembahyang menghadap sini. Itu tak ada. Semua mazhab tak boleh. Dia sikit. Sikit tu pun ikut adat aja. Sikit. Okay. Apa lagi berkaitan dengan kiblat? Satu lagi, kiblat bila sebut menghadap Kaabah, okey, dia daripada dia menghadap Kaabah, dia begini, dia atas ke bawah. Dia bukan macam mana cakap? Dia bukan, okey, ni Kaabah menghadap Kaabah. Dia bukan menghadap Kaabah dengan maksud ya menghadap Kaabah lah. Macam mana kalau orang naik kapal terbang kat sini? Adakah dia perlu sembahyang gini? Sebab Kaabah kat bawah. Kalau orang tu masuk dalam terowong, masuk dalam submarine. dia masuk dalam tu. Yang boleh menyelam lah. Bukan yang tak boleh menyelam, yang boleh menyelam. Masuk dalam Kaabah di atas. Dia sembahyang gini. Kaabah? Tak. Sebab tu saya kata ni. Ni Kaabah. Jika yang kena menghadap Kaabah di sekeliling. Perimeter dia panggil. Kan? Sekeliling. Tapi yang atas bawah tidak. Atas bawah ikut dia punya arah sahaja. Jadi kalau dia duduk kat atas, dia ada KLCC tinggi, bangunan tinggi, Kaabah kat sini, dia sembahyang menghadap situ. Walaupun Kaabah kat bawah, menghadap situ. Kat atas, bawah pun sama. Dia gali-gali-gali telaga, tiba-tiba nak panjat balik telaga dalam. Ke zaman kemarau akan datang dengan cerita kan. Mana lah tahu kan, nak kena gali-gali-gali dalam. Tak jumpa-jumpa lagi air. Masuk waktu, takkan nak naik sembahyang. Sembahyang kat bawah tu kan? Sembahyangnya pun. Ni Kaabah kat atas ni. Sembahyang bawah ni. Ni. Menghadap ke sana. Bukan menghadap ke sini. Menghadap sini bukan. Menghadap sana. Tapi kalau keliling, kena ikut. Kena ikut sekeliling. Kalau dekat depan Kaabah, pastikan dada semua kena. Kena menghadap Kaabah. Tak boleh separuh. Ni Kaabah. Ni betul-betul depan Kaabah. Depan Kaabah, ada tak luruskan soft? Kalau lurus,
Macam mana? Dia pusing. Dia tak ada. Luruskan sof. Kalau ada pun bukan maksud luruh macam kita. Maksudnya luruh tu ikut garisan. Itulah, ikut garisan dia lah. Dia tak ada lurus. Dia bulatkan sof. Tapi tak ada, tak ada. Bida'ah tu tak ada. Maksud lurus tu maksudnya, maksud lurus tu adalah lurus gitu lah. Dada pastikan. Kalau kata dia semayang kat sini, ni Kaabah. Dia semayang kat sini cantik lah. Ni dada, ni dada. Yang kena menghadap kiblat dada je. Dada. Muka tak menghadap kiblat pun tak apa. Sunat muka menghadap kiblat. Dada wajib menghadap kiblat. Jadi dada ni. Okey? Ni dada. Menghadap okey. 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 Dia semayang kat tepi ni. Macam ni, separuh. Tak sah. Tak sah. Dia kena penuh. Sebab dia nampak tu Kaabah. Dia kena penuh. Jadi bila macam ni, macam mana nak penuh? Ni lah. Nah, sebab tu jadi bulat. Okey. Jadi kita seronok pergi Mekah pergi mana? Mekah kena ngaji juga benda-benda macam tu. Apa lagi? Okey, kalau kita semayang dekat mana rumah kita dekat masjid surau. Bila bukan, sebelum tu lagi. Apabila yang boleh menghadap kiblat, dada yang wajib menghadap kiblat ya. Hati-hati, bukan kaki, bukan muka, dada yang menghadap kiblat. Bila dada menghadap kiblat, ketika kita berdiri dan duduk. Ya, berdiri dan duduk je dada menghadap kiblat. Ketika rukuk dan sujud, dada tak menghadap kiblat. Okey, ketika rukuk, mana yang wajib menghadap kiblat? Ketika rukuk, badan wajib menghadap kiblat. Ni. Maknanya kalau ni kiblat, rukuk macam ni tak sah. Tak sah sebab kiblat sini tak sah. Walaupun ketika rukuk dada memang tak menghadap kiblat, memang nak menghadap kiblat sana. Dah tunduk gitu. Tapi apa dia panggil, keseluruhan badan dia kena menghadap kiblat. Macam tu juga sujud. Sujud dada masuk dalam bumi, menghadap bumi. Tapi wajib tubuh ada semua menghadap kiblat. Semua. Jadi kalaulah ketika rukuk, jarang berlaku ketika rukuk, jadi sengit tapi jarang. Ketika ni bukan sakit ya. Kalau menyakit memang alignment lari ke apa tu cerita lain lah. Dia balancing, tak balance. Kan ada kan? Kan dia gini berdiri, dada ke sini, kaki ke sana. Taklah melampau, sikitlah. Dia punya balance alignment dia ada lari. Tu accident ke apa tu cerita lain lah. Itu sakit. Ini normal. Yang tak sakit. Tiba-tiba ketika rukuk dan sujud semua kena menghadap kiblat. Tiba-tiba dia tengok dekat depan dia, buatlah masalah, ada tahi cicak. Maka ketika dia nak sujud tu, ni nak sujud ni, sepatutnya badan. Tapi bila ada tahi cicak, nanti batal. Dia pun sini. Batal sembahyang. Tak boleh. Disebab walaupun ketika sujud dan ketika rukuk tak wajib dada menghadap kiblat, tapi badan kena menghadap kiblat. Dia ke tepi. Habis tu macam mana nak buat? Ada dua cara. Cara yang pertama, takkan nak pegang kan? Cara yang pertama, dahi dia melebihi tahi cicak tadi. Maksudnya tahi cicak dari sini ya, bawah. Tak kena dia. Boleh? Tak batal, tak ada masalah. Yang kedua, dia kecilkan sujud dia, tahi cicak tu dekat depan ni kepala dia. Saya pernah dapat soalan orang perempuan. Ketika semayang anak dia suka main, dah tahu lah budak. Tanya semayang ni lah dia nak joget lah. Dia nak masa tu lah nak manja lah, nak gantung dengan mak dia lah. Masa nak sujud, dia tahu mak dia nak sujud, dia pergi baring kat situ. Nak macam mana? Nak macam mana? Batalkan haram. Semayang fardu batalkan haram. Marah-marah-marah haram. Macam tadi lah. Boleh sujud lebih pada anak. Anak duduk bawah ni lagi seronok dia. Ya, ataupun kecilkan sujud atas kepala ni anak, kecil kan, ataupun sujud atas anak. Boleh. Jangan cerita ada najis kat anak tu. Ada cerita lain lah. Ada najis tu masuk dekat badan dia. Kalau ada kat dalam diapers dia pun tak ada masalah. Sebab kita bukan sujud kat situ. Kita sujud dekat atas badan anak tu. Yang mana kat badan anak tu tak ada. Atas tempat kita sujud tu tak ada najis. Habis dalam perut dia ada najis. Dalam pamper ada najis. Habis dalam tanah tak ada najis. Sama je. Tak ada masalah. Boleh sujud atas dia. Atas dia, sujud atas budak tu. Takut-takut lagi seronok pula dia nanti. Setiap kali nak sujud dia duduk main situ. Point dia kat sini, buatlah macam mana pun. Ada satu cara lagi, satu cara lagi, berundur. Simple, ada tahi cicak, ada budak, ada halangan, ada benda tajam kat depan tu. Sini, undur lah setapak, dua tapak. Sujud lah. Ataupun ke depan, ataupun undur ke belakang. Satu, dua tapak, tak ada masalah. Ini berkaitan dengan sujud. Apa lagi? Berkaitan dengan kiblat.
Sebab kitab kita ringkas, jadi saya kena cari masalah ataupun tanya bab ni. Bau lah, kalau tidak 5 minit habislah bab kiblat. Apa lagi eh? Anak, lepas tu dada. Okey. Dada menghadap kiblat. Ini saya cuma cakap sekali lalu, saya tahu lepas saya cakap ni memang orang akan pening pergi ngaji. Mengaji solat orang sakit. Okey. Ketika sihat, dada wajib menghadap kiblat, dah sebut tadi. Dada wajib menghadap kiblat ketika sakit. Ketika sihat. Kalau sakit tak boleh berdiri, mana boleh duduk. Dada kena menghadap kiblat masih lagi. Kalau tak mampu berduduk, dia ada dua, baring ke ngiring. Mana satu? Mazhab Syafi'i kena ikut turutan. Mazhab lain dia tak kisah. Mengiring dulu. Mengiring dulu. Mengiring pula sunat ke kanan, makruh ke kiri. Kecuali sakit. Kat sini ada kudih ke, ada apa sakit ke, itu cerita lain. Kalau tak ada sakit, mengiring ke kanan, masuk ke kanan, lambung kanan di bawah. Macam orang nazak sebenarnya sama juga. Ataupun masa nak bisikkan ke telinga kiri dia. Kalau ke kiri pun sah juga, cuma ke kiri makruh, ke kanan. Okey. Mengiring. Okey, mengiring dada menghadap ke mana? Kiblat juga. Tiga dah. Sihat ketika berdiri, dada menghadap kiblat. Tak mampu berdiri, duduk, dada menghadap kiblat, wajib. Kalau tak mampu duduk, mengiring, dada menghadap kiblat juga. Jadi sembahyang dia pelik sikit. Macam ni ya. Sengit lah. Dada menghadap kiblat. Kalau tak mampu juga, ngiring, dum jatuh. Dup jatuh. Dup jatuh. Yang ni saya nak, ini yang nak beritahu ni. Apa pula menghadap kiblat? Nak buat macam mana pula? Mengiring tak boleh. Barulah menelentang tu berbaring. Baru berbaring. Mazhab lain dia sama je dia tu. Mazhab Syafi'i dia kena, dia mesti kena mengiring dulu. Boleh mengiring, kena mengiring. Habis nak rukuk macam mana? Allah sakit. Tak payah fikir buat gitu-gitu dah kot. Ini kan. Tak yalah, tak boleh kena. Mampus dia dah sakit. Jadi tak payah fikirlah bab tu. Baca yang penting yang tadi kita nak cerita dada tadi. Kalau tak mampu mengiring juga, sebab mengiring jatuh, menelentang. Soalan saya, dada menghadap kiblat? Mana boleh dada menghadap planet Pluto tu? Kat mana? Muka dulu. Muka wajib menghadap kiblat dengan maksud, letak bantal atas kepala dia, biar tinggi sikit, biar mana-mana bahagian muka dia menghadap kiblat. Walaupun sedikit. Satu bantal dah memadai. Hidung sikit ke, kalau hidung mancung tu sikit, agak cukup lah, menghadap kiblat. Wajib dah muka. Waktu tu dada tak wajib menghadap kiblat lah. Kenapa saya cerita pasal ni? Kerana dia kata berhadap akan kiblat ni maksud dada. Rupanya ketika sakit bukan dada, muka yang wajib menghadap kiblat setelah tiga tadi. Kalau tak boleh, straight. Tak boleh tengok atas je. Mana nak menghadap kiblat? Baru tapak kaki. Tapak kaki. Tapak kaki menghadap kiblat. Wajib. Kalau tapak kaki tak boleh menghadap kiblat sakit, kerana sakit. Yang itu sembahyanglah macam mana yang ada lah. Ini kena masuk daurah solat orang sakit. Tak masuk daurah solat orang sakit, tak pernah juga, takkan jumpa. Macam mana cara solat orang sakit duduk, orang sakit mengiring, orang sakit melentang, baring dan sebagainya. Okay. Habis. Kau berapa? Ada orang pergi. Tidur menghadap kiblat. Sama eh. Dia kelakar kadang-kadang. Arah yang paling mulia, ya, Kaabah. Arah yang paling mulia. Bila sebut arah yang paling mulia, Kaabah, maka kita tak boleh buat sesuatu, bukan tak boleh, makruh, dia tak sampai tahap haram. Tapi kalau kencing haram, menghadap kiblat. Tapi ada syarat lagi. Syaratnya tempat terbuka, bukan dalam toilet. Dalam toilet tak apa. Sebagainya lah, ada sutrah tiga hasta, tu pun bab lain. Sebab dia paling mulia. Okay. Apabila nak tidur, tidur ni benda baik. Benda mulia lah tidur ni. Maka disunatkan menghadap kiblat. Disunatkan menghadap kiblat. Soalannya, bila kata tidur menghadap kiblat, bagaimana nak ada kiblat? Dia ada dua. Yang pertama, dada menghadap kiblat. Bila? Macam tadi ketika mengiring. Nabi kan tidur mengiring. Lepas subuh, lepas azan subuh tu, azan subuh, Nabi tidur kejap. Cara pun ada Nabi tidur. Macam ni, letak tangan gini, duduk. Tidur tu 5-10 minit. Ada yang kata bukan tidur, macam gitu lah, macam rehat. Sebab nak bagi segar untuk sembahyang subuh. Lepas azan subuh ni. Sebab diorang sembahyang subuh lambat sikit. Masuk lambat tu pertengahan dah.
Kalau kalau kita sekarang pukul 5.45, sembahyang subuh pukul 6.30. Sebab apa? Dulu orang dulu, zaman Nabi tu, kenapa? Dia panggil kerana nak bagi orang ramai lagi datang masjid surau. Lagi lama lagi ramai. Kita tak, kita sembahyanglah awal-awal, tak ada tanya tu juga. Duk main customer tu jugalah, regular customer tu jugalah. Ramadan je lah lebih sikit. Kita teruslah. Okey. Jadi tidur kalau mengiring dada menghadap kiblat. Cerita bila sebut tidur, bila sebut tidur, mula-mula tidur ya. Dah tidur memang kaki naik atas ke bawah melipat-lipat tu cerita lain, tak ada masalah. Masa tidur kan kaki duduk gini kan. Tengok-tengok kaki. Kain betul cabut. Itu cerita lain. Kata, maksud bila kata tidur menghadap kiblat, mula-mula tu nak nak tidur tu. Okey. Ketika mengiring dada menghadap kiblat sunat. Tapi ada orang yang tidur mengiring. Biasanya menentang lah. Ketika melentang, tapak kaki menghadap kiblat. Bukan kepala. Tapak kaki tu menghadap kiblat. Kalau macam ni, tapak kaki menghadap kiblat. Tapak kaki. Bukan kepala. Kalau kepala menghadap kiblat, maknanya dia tidur makruh. Kalau maksudnya dia tidur kepala sini, kaki sana. Makruh. Dengan maksud, dia tidur membelakangkan kiblat. Sebab kaki dia menghadap mana? Jepun lah. Jepun mana? Korea. Taiwan. Jadi bila disebut tidur sunat menghadap kiblat dengan maksud kaki menghadap kiblat jika menelentang. Jika tidur dia tidur mengiring baru dada menghadap kiblat. Bukannya kepala menghadap kiblat. Sebab mana boleh kepala boleh? Tu kiblat, kepala sini. Tu menghadap kiblat. Bukan menghadap tu. Kalau kita fikir logik tu bukan menghadap. Tu membelakangkan, kan? Cuba. Tidur ni macam ni. Tidur ni macam ni. Ni kepala, ni orang tidur. Okay. Ni kan belakang. Belakang orang tidur kan? Belakang ni. Ni depan. Sebab tu kan tidur menghadap kiblat. Bila menghadap di depan. Dah tidur sini. Ni belakang. Jangan kita fikir orang tu bangun. Sekarang dia tidur. Bila kata tidur, menghadap. Ni belakang lah ni. Kat kepala ni belakang. Depan sini. Kalau katalah, ayah dia tidur. Macam ni. Mak dia kata, isteri kata kat anak dia, pergi tidur dekat depan ayah, depan ayah tu. Dia kat sini. Dia kat sini ke dia kat sini? Kena faham bahasa juga tu. Tidur tepi ayah selesai. Kalau tidur bawah ayah. Bawah. Bawah, atas. Atas. Bahasa tu kena penting juga tu. Jadi kadang-kadang bahasa Melayu tu bawah atas tu pun masalah juga dari segi nak faham. Jadi bila kata menghadap kiblat, menghadap kiblat bukan tidur berdiri dada menghadap kiblat, bukan. Tidurnya adalah kaki, bila melentang kaki yang menghadap kiblat. Habis tu kaki menghadap kiblat kan tak elok apa semua? Tak. Dia arah yang mulia. Betul, dia arah yang mulia. Yang haram kaki ni menghadap Quran ataupun ni Quran dia menghadap kaki, itu tak boleh, haram. Ataupun buang air kecil, buang air besar, kencing, buang air kecil, kencing, haram menghadap kiblat. Ya, tapi tidur tidak, kaki juga tak. Malah orang yang sakit tak boleh berdiri, dia sembahyang duduk. Kita jangan ambil kerusi ni baru 50 tahun je, 1000 tahun dulu tak ada orang sembahyang atas kerusi. Bukan kita tak boleh. Dulu, 1000 tahun dulu, sampai 50 tahun lepas, mana ada pakai kerusi sembahyang? Yang tak mampu berdiri. Semua duduk bawah. Bukan nak? Kan? Bila duduk bawah, macam mana kaki dia? Kalau dia boleh, lipat-lipat lah. Kalau boleh, tahiyat awal macam tahiyat awal, buat lah. Kalau tak boleh, kaki menghadap kiblat. Sunat kaki menghadap kiblat ketika sembahyang. Macam ni. Bagi orang tak boleh berdiri. Sebab dia ada kaifiat cara untuk duduk orang sakit ni, ada 5 cara. Jadi ketika tidur, rugi orang yang tak letak apa dia panggil, katil dia, kaki tu menghadap kiblat. Rugi sangat, kerana antara pahala free adalah tidur menghadap kiblat. Pahala free, faham tak? Pahala yang kena bayar tabung, kena bayar lalu dah dapat pahala sedekah sana. Kena keluar duit. Yang ni free of charge. Antara free, kepiah. Pakai kepiah ni, jalan lah. Itu dah bagi hint. Kepiah ni free ni. Free je dapat pahala siapa pakai kepiah. Ni pahala free ni. Tak payah susah-susah, tak payah, biar je.
Pahala, ting, tring, tring, macam main game kan. Tring kepala. Pahala, pahala, pahala. Ada ada janggut. Pahala, pahala. Ah, cakap sampai sampai cukur. Pahala, cuma. Ni berapa pakai? Pahala setiap satu saat, pahala. Pahala, 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 pahala free. Antara pahala free adalah tidur menghadap kiblat, kaki menghadap kiblat. Tapi kita tidur berapa puluh, 40, 50 tahun, kaki menghadap tak tahu ke mana-mana. Tak ada masalah, sunat kan. Tapi rugi lah. Kita akan menjadi orang yang paling menyesal sekali. Rupanya aku tidur, aku hidup 60 tahun. Aku yang menghadap kiblat yang kebetulan katil menghadap kiblat 20 tahun je. Katil itu pun ada nasib baik ada. 40 tahun lagi kalau aku tahu banyak pahala aku dapat. Pahala free. Macam lah, macam yang tadi. Pahala tanpa perlu susah payah. Wallah, tapi dia, itulah. Jadi sebagai penutup, saya dah beritahu dah, lepas ni mungkin sampai 20, saya tak tahu kita jumpa balik lagi, kita akan berjumpa lagi ataupun tidak. Allah, macam lain-macam bunyi. Sehingga 27 hari, 28 hari bulan, kalau jumpa tak apalah, jumpa-jumpalah. Saya sebut sekali lagi, takut tak jumpalah. Tak jumpa lagi, bulan depan baru jumpa. Nak pesan kan saya sebut dah baru ni. Bulan Mei, bulan ni, adalah bulan waktu cek kiblat. Masing-masing cek kiblat masing-masing. Sebab kita bincang berkaitan kiblat. Ya, kita bincang berkaitan kiblat. Pada siapa ada apa, Google, boleh Google pun benda ni sebenarnya. Siapa tak nak Google ke apa, boleh buat catatan. 28 Mei ni tahun lompat tak? Tahun ni tak lompat tak? Tahun lompat tu 29. Tak lompat tak? 28 kan? Okay. Kalau tahun lompat 27, lepas tu kena tahu 28 Mei tak lama lah. 28 Mei pukul 5.16 petang kita keluar, kalau masjid-masjid lah surau-surau lah, kita saya nak sebut di rumah, kita keluar rumah kita, balik awal sikit kerja tu ataupun suruh anak-anak ke apa buat, pacak kayu cari cahaya matahari, cari matahari, pacak kayu kat mana ada cahaya matahari. Kalau tiba-tiba mendung hujan lah, tak apa lah, nak buat macam mana. Kalau kalau kata ditakdirkan 28 hari bulan ni panas, ada cahaya, kalau tak ada cahaya tak boleh buat apa. Pacak kayu kat luar rumah ke dalam rumah pun boleh. Orang dulu dia buka tingkap. Tingkap yang ni, tingkap yang jendela. Bila buka tingkap, dia ada kat tengah tu ada apa ni? Tiang tu kan? Ah, dia tengok tiang tu aje. Matahari akan suluh tiang tu. Ah, tapi kalau yang tak ada tu, pergi depan rumah, pacak, cari satu tiang ke apa-apa yang ada cahaya matahari pada 28 hari bulan Mei, tak lama dah. 5.16 petang dan kita tengok ada line dia kalau ada cahaya matahari lah. Kalau tak ada, tak ada rezeki lah. Macam mana dia akan cari cahaya matahari, kita ambil macam ni, dia akan cahaya matahari sama-sama aja sebab dah pukul 5 lebih lah. Ok, cahaya matahari tu katalah macam ni, kita pun tanda dengan marker. Ok, dan bila kita tanda dengan marker, kita dekat ujung tu, dekat dekat yang kita pacak tu, kita buat anak panah macam ni. Maksudnya apa? Maksudnya situlah kiblat yang paling tepat, lebih tepat daripada segala segala kompas ke apa ke, teknologi apa benda ke, yang paling tepat sekali, paling tepat adalah di situ. Sebab kompas ni direct, direct daripada matahari, direct daripada matahari. Contohnya kan, kalau kata kita pacak tiang, tiang ada matahari, cari tempat yang ada, ada cahaya, ada adakan ada bayang-bayang kan. Ha, kita buat gini, ini adalah kiblat yang tepat, lebih tepat daripada mana-mana application. Kerana apa? Kerana di Mekah sana pada 28 Mei 5.16 petang ataupun area tu lah, 5.10, 5.20 area tu, matahari betul-betul ni, matahari, matahari betul-betul Kaabah kat bawah ni. Maka cahaya yang ada, kalau kita kat sini lah, kat khatulistiwa ni, betul-betul yang paling betul, tak ada yang betul lah. Sebab kompas ni, besar punya kompas, made in Allah Ta'ala. Itu ayat tu, made in Allah Ta'ala punya kompas, guarantee betul. Ha, bulan 6 ada sekali lagi, bulan 6 saya cerita, bulan 6 dia ada sekali, dua, setahun hanya dua kali je check, setahun hanya hanya dua hari je ataupun dua kali je yang boleh check. Bimbang takut kita semayang, rupanya dekat rumah tu lari kiblat sini, kita semayang sini dah 30 tahun. Agak macam mana, pucat tak? Macam mana nak settle, kena jumpa lah lepas tu. Macam mana nak settle, jumpa jangan lupa lah. Ayam bakar.
pisang standar lah. Sebab apa dah 30 tahun? Kenapa? Nak tak nak macam mana? Tak tahu, serah pada Allah. Silakan lah kalau nak pakai macam tu. Macam mana nak settlekan benda tu? Tangguh dulu, kita sudah dengan tasbih kafarah dan salatul Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.